Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video lagi guys ya. Berkenaan dengan ya culture shock. Oke, sangat banyak sekali istilahnya orang-orang yang ke Malaysia dan mengalami culture shock, guys. Salah satunya adalah Dewi Sri Rahayu ya. Di sini ada perkataan unik dan adem sekali, guys ya. Oke, langsung saja saya sudah penasaran, kita tonton bersama videonya. Let's go. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Dewi. Oke. Kayak pernah kita react ya, tapi bukan yang ini deh. Kalau Mbak Dewi Sri Rahayu ini, soalnya saya agak familiar dengan openingnya guys ya. Jangan lupa guys, subscribe guys. Kabarnya semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang culture shock in Malaysia. Bener gak sih aku ngucapinnya? Dan buat kalian yang awam banget nih pengertian dari culture shock itu sendiri apa sih? Jadi culture shock itu kayak kita orang Indonesia berada di Malaysia terus kayak kaget dengan budaya Malaysia sendiri. Terus ternyata Malaysia itu seperti ini toh. Unik benar gitu. Kurang lebih ya seperti itulah. Dan aku bakal ngejelasin dari pengalaman pribadi aku ya. Okay. Jadi nanti kalau kalian orang Malaysia, kalau emang ada kata-kata aku yang emang gak kurang pas atau penjelasanku yang kurang pas, silahkan untuk komen di kolom komentar. Iya. Yang pertama, culture shock yang aku alamin waktu aku pertama sampai ke Malaysia itu guys. Jadi di Malaysia sendiri itu tuh tiap negeri itu tuh punya benderanya sendiri-sendiri guys. Jadi kayak Malaysia itu kalau gak salah sih ada 13 bagian negeri gitu ya. Ada kayak Perlis, Kuantan, Johor, Kuala Lumpur. Kok Kuala Lumpur? Lagi ya. Pokoknya ada 13 itu tuh, dan setiap negeri itu tuh ada benderanya sendiri. Memang benderanya tetap bendera Malaysia yang pokok itu guys. Jadi tuh yang aku benar-benar kaget, loh kok ini benderanya lain? Kok waktu aku di Kuala Lumpur jadi negara lain gitu lagi? Oh ternyata setiap negeri itu ada benderanya. So, next yang aku kaget banget, jadi kalian pergi ke kedai makan atau pergi ke laundry itu tuh ada layanan self service atau layan diri. Kalau di sini bahasanya layan diri itu artinya kita melayani diri kita sendiri gitu loh. Mungkin di Indonesia belum ada ya. Jadi kalau kita beli makan ya kita ngambil sendiri, lauknya kita ngambil sendiri. Kalau di laundry juga kayak gitu guys. Di laundry kita nyuci baju sendiri. Di situ nanti kita disuruh beli kayak apa ya, kupon gitu kalau nggak salah. Jadi kita tuh benar-benar melayani diri kita sendiri gitu. Nanti kita tinggal bayar aja. Itu yang tuh bikin aku kan, kok makannya ngambil sendiri, enak amat gitu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, di Malaysia itu tuh satu rumah. Kalian kalau kalian perhatiin pasti dia punya 3 atau 4 kereta gitu. Jadi nggak satu rumah itu satu, tuh sangat jarang banget guys. Sampai aku wow, orang Malaysia kaya-kaya ya. Dan apa lagi ya, kayak semuanya kalian pergi nih ya, pergi beli minuman di kedai gitu ya. Mau beli teh, TOS itu tuh kayak teh manis ice gitu. Jadi di orang manggilnya TOS. Atau kalian beli cendol, pokoknya beli minuman terus itu dibungkus, dibawa balik, taruh di plastik itu, nanti bakal kalian bakal ditanya. Diket tepi apa di mau diket mati, Kak? Aku dong. Kok diket mati? Kok diket tepi? Oh, barulah aku perasan ternyata kalau kita beli minuman terus dibungkus dibawa pulang itu ada yang diikat tepi. Diikat tepi itu artinya diikat samping supaya kita bisa minum dengan selesa. Kalau diikat mati itu artinya ya diikat kenceng dibawa pulang agar nggak tumpah gitu loh guys. Dan apalagi ya,
yang bikin aku unik banget gitu di Malaysia itu kayak ini. Jadi kan ada bangsa ya, jadi ada bangsa Melayu, bangsa India, sama bangsa China. Dan kalau kalian emang paham banget, udah lama tinggal di Malaysia, pasti kalian bakal perasan. Jadi dari bentuk rumahnya aja, dari depan rumahnya aja, kalian bisa menilai ini rumahnya orang Melayu kah, rumahnya orang India kah, rumahnya China gitu. Jadi kan, jadi aku dulu bisa, kan gitu. Pernah tuh sempat kerja di cleaner service ya, jadi paham banget. Jadi kalau rumah orang Melayu itu tuh identik dengan apa namanya, lampu. Jadi lampunya orang Melayu itu tuh warna-warni guys. Jadi kalau di depan rumah itu ada lampu yang bulat-bulat gitu, yang agak warni merah, hitam, putih, hijau. Pokoknya warna-warni itu artinya itu rumah orang Melayu. Kebanyakan sih kayak gitu, bisa dipastiin. Dan rumah orang Melayu itu banyak banget bunganya gitu. Kalau di depan rumah udah ada banyak bunga, oh ini pasti rumah orang Melayu gitu. Dan kalau rumah orang Cina sendiri bisa dipastiin dong lampunya itu warna apa. Lampunya itu merah. Warna merah lampu. Dan di depannya itu, di depan pintunya itu ada kain merah yang nutupin pintunya. Dan untuk orang India juga seperti itu. Kalian sekali pandang rumah, kalian udah bisa nebak, ih ini rumah orang India nih. Di depannya itu identik dengan kayak ada bunga-bunganya gitu guys. Terus ada kayak aksesorisnya gitu ya. Mungkin kayak ya kayak kebudayaan orang India sendiri. Kalau kalian masuk dalam suatu kompleks gitu, kayak seneng banget aja ngeliatnya itu di satu perumahan. Di sini orang rumah Melayu, di sini orang China, di sini orang ini. Ngeliatnya sih kayak keren sih, bener. Ya walaupun mereka berbeda-beda, tapi kita tetap hidup dalam kebersamaan gitu. A few moments later. Jadi guys, buat kalian yang keluar pada hari public holiday, kalian kalau berada di bandar atau di kota besar, kalian bakal ngelihat bermacam-macam orang dari bangsa negara manapun. Ada Nepal, ada Pakistan, ada Thailand, ada Bangladesh, ada Indonesia sendiri, belum lagi Vietnam. Pokoknya kalian bakal kayak wah. Dalam satu kumpulan tuh banyak bangsa gitu. Karena emang di Malaysia sendiri emang banyak banget warga asing gitu. Dari negara Malaysia ini nih guys, kayak di Malaysia ini nih, kayak tempat wisatanya itu tuh bersih, bener-bener bersih banget. Di jalan itu tuh bersih banget. Emang di sini tuh peraturannya ketat. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan bisa kena denda gitu. Terus tukang parkirnya jarang. Jadi di Malaysia tuh jarang banget ada tukang parkir. Emang ada sih, cuman mereka itu lebih ke yang pakai sistem kupon gitu loh guys. Jadi mereka bayarnya pakai kupon, kalau enggak pakai aplikasi yang secara online mereka bayar. Jadi enggak harus ada tukang parkir. Ada sih yang aku gak suka di Malaysia ini gak ada penjual kaki limanya guys. Jadi kalau kalian, semuanya kalian lagi berada di depan rumah menunggu ada orang jualan kayak somai, gitu, bakso, ya, gorengan gitu, gak bakal ada. Jadi memang orang jualan itu udah diatur oleh kerajaan sendiri gitu, agar mereka gak jualan sembarangan di tepi jalan gitu guys. Dan itu pun harus punya permis tuh kayak izin gitu loh, izin berdagang gitu. Jadi gak bisa sembarangan kayak. Emang apa sih gak boleh? Malaysia sendiri itu tuh jam 6.30 itu baru subuh guys. 6:30 itu baru subuh. Dan bayangin ya. Jadi jam 7 di sini, jam 7 pagi di sini itu masih kayak peteng gitu loh, masih gelap gitu. Sedangkan di Indonesia jam 7 udah terang benderang kan, matahari udah naik. Kalau di Malaysia jam 7 kalian bisa kalau kalian enggak percaya, kalian bisa pastiin sendiri jam 7 itu masih gelap guys. Dan kalau malamnya itu jam 7:30 itu masih cerah banget, kayak masih jam 5-an gitu. Jadi jangan heran kalau di Malaysia itu orangnya tidurnya malam-malam, karena emang di sini malamnya itu agak sedikit lambat. Agak sedikit cepat gitu loh. Gimana sih aku jawabnya? Mungkin itu aja nih guys ya, se-video dari aku. Oke. Culture shock yang aku alamin di Malaysia. Sebenarnya ada banyak sih, cuman kayaknya itu aja deh yang masih aku ingat. Next time mungkin aku bakal
lanjut lagi. Oke, silakan buat kalian yang nggak setuju atau ada kata-kataku yang emang kurang pas untuk diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video aku. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Bye-bye. Salam. Oke, okay, sudah selesai videonya dan itulah tadi culture shock yang dialami oleh Mbak Dewi Sri Rahayu ya. Yang jarang sekali juga disampaikan ya dalam culture shock ini. Kalau yang lain biasa ya kan ya. Seperti istilahnya hon, terus istilahnya juga kereta, terus juga banyak istilahnya tentang waktu. Nah, seperti itu tukang parkir. Tapi ada salah satu culture shock yang Mbak Dewi ini yang membuat saya itu baru tahu juga, guys ya. Cara membedakan antara orang Cina, India dan juga Melayu. Caranya ketika kita melihat rumahnya, hanya melihat rumahnya saja seperti itu, guys ya. Wow, sangat menarik sekali ini pembahasannya Mbak Dewi ini ya. Oke, dan YouTuber Indonesia memang unik guys ya, dan menjadi culture shock kepada warga Malaysia seperti itu juga. Budaya yang berbeda adalah ciri satu bangsa. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda agar satu dengan yang lain saling mengenal dan menyayangi. Salam satu rumpun. Wah, udah banyak aja Mbak, pengen aku kesana. Salut sama negara yang jalan sama tempat wisatanya bersih, bener banget. Ya, dan yang bikin shock juga kata Mbak Dewi tadi adalah tempat wisata itu bersih, jalannya bersih gitu guys ya. Itu salah satu hal yang membuat kita tuh nyaman tentunya. Tentang kebersihan itu sendiri sebenarnya tergantung dari orang-orangnya aja sih guys ya. Kalau orangnya bersihan gitu, maksudnya risih kalau kotor ataupun gak suka kalau kotor, maka tempat itu akan bersih. Tapi istilahnya kalau orang yang biasa sukanya kayak kemproh gitu guys, kalau bahasa Jawanya kayak apa ya, bahasa Indonesianya itu kayak jorok lah seperti itu, maka ya udah tempatnya bakalan jorok juga gitu guys ya. Salam pembetulan untuk 13 bendera, sebenarnya 14 itu mewakili 14 negeri yang ada di dalam Malaysia. Dan di semenanjung Malaysia memang agak lambat siangnya dibanding Sarawak dan Sabah. Di Malaysia ada 14 buah negeri ya, dan setiap negeri punya bendera tersendiri. Oke, salah satunya di sini kita akan sebutkan guys 14 negeri yang ada di Malaysia, yaitu Kelantan, Terengganu ya kan, terus Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, terus Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Sabah, Sarawak, wilayah persekutuan tiada ibu negeri. Oh, iya. Ada 3 daerah yaitu Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Dan Kuala Lumpur dipilih sebagai ibu negara Malaysia. Oh, termasuk Kuala Lumpur juga berarti ya di sini. Berarti yang ke-14 ini ya, wilayah persekutuan namanya. Oke, Malaysia maju, amin. Orang Malaysia mantap bro, betul-betul kreatif. Makasih telah berbagi pengalaman culture shock di Malaysia. Kebanyakan orang-orang yang ke Malaysia pasti akan mengalami culture shock karena banyak istilahnya hal-hal yang tidak biasa di Indonesia tapi di sana seperti biasa gitu guys ya. Tapi saya juga pasti kaget banget sih guys kalau di sana itu jam 7 itu, kalau di sini ini jam 6 ya. Jam 6 aja udah terang di sini guys. Kalau jam 7 itu udah orang-orang udah banyak banget di luar sana dan itu sudah beraktivitas seperti biasa. Sedangkan di Malaysia jam 7 itu baru subuh gitu kan. Oh my god. Wow, sebuah hal yang beda banget sih. Tapi kalau di Arab juga saya istilahnya sama aja sih. Hampir sama kayak Indonesia kalau sistem dari subuhnya gitu kan, jam 5 gitu. Iya ya, kenapa di Malaysia beda banget, jam 6:30 baru subuh atau jam 6 baru subuh gitu. Iya gak sih? Oke, itu saja video kali ini. Sangat-sangat unik ya guys ya, dan membuat kita tuh macam baru tahu gitu. Pasti ada sesuatu hal yang beda gitu. Setiap culture shock yang dialami oleh setiap orang gitu. Tapi hampir rata-rata sama, tapi ada perbedaan. Iya, seperti itulah guys ya. Terima kasih sudah tengok video ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua, termasuk saya guys ya, yang istilahnya ya belum tahu suasana di sana bagaimana ya. Semoga nanti kita bisa merasakan bersama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.